I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Assalamualaikum bosku, bertemu lagi kita di channel Pusaka Antik. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung di teman lamanya Ki Gondrong, dan kita lihat apa koleksinya aja bosku. Dan ini kita sudah bersama Ki Gondrong. Kita berada di area Semarang bosku, tepatnya Ambarawa di desa Andenokan, ya mbak? Iya, Andenokan. Salam kesan Andenokan. Ini mau rencana mampir ke tempat temen lama. Siap. Oke Ki, langsung saja Ki. Langsung aja Ki. Assalamualaikum. Langsung masuk bro. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya toh ya. Lama gak ketemu nih. Ada peran ya. Masuk cuma kemarin dengan host yang Assalamualaikum. Viral. Alhamdulillah. Nih. Konsol lama sekali kan sini 5 tahun lho tak ketemu iya sudah sesuai kabar ini alhamdulillah setelah seburu-buru ini suara tahu mampir-mampir ini ya nah, tahu mampir ini ini kabar ini alhamdulillah hari ini sehat ini nih keadaannya karo kocok-kocok ini ngerti ngerti teko ini kebak butuh ini acaranya apa ini? Iya katanya jago ngerar patung-patung malam minggunan ini kita rati acara di senang rumah bercakap-cakap ngomong-ngomong ya sini sekolah lo hikmah ya kalau ngerah lain ngomong tepat cocok ya info ini mas ya? Info ini mas ya? Kabar ini alhamdulillah kabar ini wis wira ketemu ini mas sampean ke sih inten mas madan kurang kurang ini dok ya gitu untuk saya gitu kanenya langsung diunjuk lah ini siapa ke siapa cucuk ke rapo tinggung kok kali ini kok jalur gunung ini enak acara apa gitu iya ini amu nah pun kan satu ini mas itu kocok anu bahaya nih anu iya kang ya maksud panggilnya sebenarnya rara rara anak kiai kok anu ya sarung tuh aku tuh rasa bosan sama itu anu meneh ya apa itu pengen tako koleksi sing dembene lho mas kan isih nyimpen kok tak gulane usah tuh terus gue sampai nanggari gue ratau tulen tulen ini yang tak gulane sih tak gulane koleksinya apa oh ya seperti ya apa Apa sih koleksinya ada 3 benda ini kita flash ini. Dulu bosku ya ini kayak macam apa itu kitab Setambul ini ya Setambul ya kan ya iya Setambul asli lor coba dibuka sih gak ngerti konco-konco ini lor dibuka salah asli ya ini ngomong-ngomong kan jenis lor ambo untuk apa yang ini orang ngerti manfaatnya gitu. Terus
Mulane gambar bojo ngene lak takok kok manfaat e opo lah. Ana alhamdulillah tekan kene kan ngerti kasihat-kasihat kok ya opo kan ngono. Coba liane. Beras siam bae ne. Mana ki? Ini beras siam ini, Mas. Ini dia bosku, merah siam, Istanbul. Kayaknya satu lagi ki apa ki? Batu peleri-peleri ini batu. Rambutnya ki, Mas. Apa gitu ki? Emerald. Emerald green. Yo. Maksudku kayak ngono kuwi. Oh, tetek lali barang to, Mbak. Bisa dijelaskan manfaatnya itu, Mbak? Bosku. Emerald green. Udah lama ya Kang ini? Alhamdulillah udah lama ya, sekitar 7 tahunan. Gitu. 7 tahun lebih ya. Cinggule. Tapi ora tau ngajak aku. Dewi. Sama senane rabe kok. Ya ben siku boro-boro. Benar barep mbahne mbah kok ora tau rene kok alhamdulillah tekan kene kok. Syukur alhamdulillah pas tekan kene guys. Jar barep tekan kene iki. Iki kampung ini ngendi kene iki? Lali aku. Kampung Dinoan Gondorio. Dinoan Gondorio Ambarawa. Ambarawa. Saiki aku dolan nang Dinoan Gondorio Ambarawa iki. Tadi Mbak ya. Oh, asli pesisir gitu, Mas. Pesisir gitu. Sekarang ndek kira-kira. Cek mau buka tak ora. Wonogi. Oh, Wonogi. Sukses. Ora gak oleh-oleh iki piye? Wong ngerti aku kaplek to. Iki mongke sebab dolan-dolan adem. Mantep. Kira-kira manfaatnya apa ini? Ini support ya kan, jadi ini ngerti kasih ngopeng ini bisa tahu ini dari manfaatnya loh kalau kondok-kondoknya saya tak duduk dulu ya, Ki. Oh iya, 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 iya. Ini yang temen berikut kan. Nah ini kan, tak jelas bikin, sak jelas-jelasnya detail coba dijelaskan Ki, Kang Zani juga pengen tahu mungkin manfaat utawa sarana mungkin kayak gitu. Ki merah batu merah siam ini kan identik kalau orang-orang kan ini buat apa ya? Kayak pengasihan itu loh, Mas. Oh. Jadi kan apa cuma sarana tapi enggak usah percaya gitu. Kok percaya kayak ngene iki? Cuma sarana. Tapi kan cuma tok kan sing berarti antara merah siam dan emerald itu hampir-hampir sama ya Ki? Hampir sama, mirip. Banyak kemiripannya. Tapi tergantung orangnya sih suka yang mana gitu. Kalau cara pemakaiannya gimana itu, Ki? Kadang buat hiasan driji itu. Ora jempol jahe to, Ki? Lah koyo ngene iki kan jempol jahe. Bagus sih, Mas. Iya. Iki dinggo kan. Iso timban ya. Nah, terus yang ini ya. Coba iki khasiatnya itu. Khasiatnya iki kan Istanbul. Istanbul ngene iki kan biasanya multifungsi Mas. Jadi saya nek nyimpen ya sing tenang-tenang Mas. Iki kadang dienggo apa ya sarana gumager rumah. Bukan kejadukan bukan. Kan. Jadi pokoknya gua apa ya? Gue pager-pager rumah ya gue mau gue sarana dagang-dagang itu lah iya koyone koyong ono kuwi lihat nih ono nih kurang arit-arit serat dulu terus arit latih biasanya kenapa punya tiga ya biasanya kakak-kakak ini gue terutrok alasannya jangan gulir atau belum kapan-kapan mbah, kok kapan mbah? Gulir-gulir yo, nak lewat rene mana
amin. Tak mampir-mampir. Nah, sehat panjang umur. Amin. Masalah iki sekolah kene iki pindah nang daerah Gunung Kidul. Ya, teman. Oh ya, mau tanya sedikit ge mengenai batu-batu sama apa Stambul. Stambul. Anu Kang, kalau tiga benda ini penarikannya dari mana aja ini Kang? Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari area penarikannya itu dari Kali Bening. Kali Bening. Sana, nah, Kali naik. Bening itu tepatnya area mana Kang? Polsek naik terus. Oh, Ambarawa. Ambarawa ini juga. Nah, masih Kecamatan Jamo Ambarawa. Lumayan suka Ambarawa. bagus. Kalau Stambulnya juga sama Kang? Sama. Sak tempat iki kene sak tempat apa sih Mas? Sanggon. Kalau untuk pantangannya Ki, mungkin bisa dijelaskan Ki mengenai pantangan. Ya, pantangannya atau apa? Ora oleh lu sombong. Nggak boleh untuk sombong-sombong itu. Kalau untuk perawatan Ki? Perawatan kadang di apa ya? Diusap-usap pakai minyak itu loh. Biar kelihatan bening ngawet. Iya. Minyak apa itu? Minyak yang wangi-wangi aja. Kasturi atau melati ya biasanya. Kalau kita ya biasanya juga cuma pakai minyak apel jin ya. Apel jin. Kita kan pakainya cuma itu. Kadang melati. Sing wangi-wangi enggak nekrak. Iya nekrak. Wis panganane tuh mlumpuk, koleksine wis metu iki. Terus kapan rencana bulang golek ngene neh kapan? Ya ini nunggu bayi, bayi kan kesini kapan, alhamdulillah kesini ya kapan kalau ada waktu ya nyari-nyari koleksi gitu nah. Nunggu bayo bayo kesini aja kan jarang-jarang. Ini alhamdulillah pas-pas di rumah bayi main kesini tuh ya, alhamdulillah. Sudah lima tahunan ya. Tahun loh, gak ketemu. Dia ketemu non dalang. Oke ini dia bosku, kalau sih dari Kang ini tentang permasalahan kitab Stambul. Kitab Stambul. Merasiam dan Emerald Green. Apa ini? Apa ini? Mana loh? Ini yang bisa molor itu ya, Ki? Ini yang bisa. Kertasnya. Ini yang panjang itu. Beda ada macam-macam gitu ya? Ada. Ada macam-macam jenisnya. Sing kang ini ono tentu ya cuma buka enggak panjang lah nah. Masih sangat jelas padahal udah tua banget loh ini. Sudah Ki? Oke, terima kasih bosku sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Itulah tadi penjelasan mengenai kitab Stambul, batu Emerald Green, Merasiam, sama kecubung Kalimayandia belum ya Ki? Belum. Iya, siap. Ntar lanjut besok lagi bosku, kesini lagi bosku, insya Allah. Ya. Kalau ada waktu pasti kesini ya Ki. Ya, besok kalau kapan-kapan kita lewat sini kita mampir lagi sini. Amin. Nah, kita silaturahim. Nah, cari koleksi lagi, golek-golek. Pokoknya okay. Menelusur cara lagi menelusuri. Oke bosku, terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share bila bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya bosku, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Tetap pantengin terus channelnya hanya di Pusaka Antik.